Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali pada sore yang berbahagia ini kita berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Anda pemirsa untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan melalui program acara ini. Semoga berbagai problematika yang Anda hadapi dapat kami jawab dan kami bisa menyuguhkan solusi serta hukumnya secara syariat berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan dari saudara Abu Abdillah di Karawang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini banyak marketplace yang berlomba-lomba menawarkan diskon atau cashback, padahal mereka hanya pemilik aplikasi, bukan penjual atau pemilik barang. Apakah boleh Ustaz kita menerima cashback atau diskon dari marketplace tadi? Apakah itu termasuk riba jika kita memiliki saldo di akun aplikasi marketplace tersebut? Jazakumullahu khairan. Baik. Terima kasih kepada penanya yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat bermanfaat ini untuk diketahui oleh kaum muslimin secara umum bahwa memang di era digital ini berbagai kebutuhan kita sudah bisa kita dapatkan, disajikan, dijual di berbagai aplikasi ataupun marketplace yang ada di dunia maya. Karena persaingan bisnis, seringkali persaingan bisnis itu sadis. Kaum kapital, para pemilik modal, seringkali menggunakan kekuatan modalnya untuk melakukan trik-trik bisnis yang tidak sehat. Bisa berupa monopoli, bisa berupa menghancurkan harga pasar, bisa berupa memberikan iming-iming atau program marketing, program pemasaran yang merusak persaingan yang sehat. Salah satu bentuk upaya untuk menguasai market yang sekarang sedang marak dilakukan oleh para pelaku bisnis, terutama bisnis yang dilakukan secara online di dunia digital, adalah adanya skema bakar uang, di mana para penjual, para penyedia aplikasi memberikan potongan harga, diskon, bebas ongkos kirim, bahkan cashback ketika Anda bertransaksi, terutama bila Anda bertransaksi setelah terlebih dahulu melakukan top up, ya, menyimpan atau memiliki saldo sejumlah uang di aplikasi tersebut. Nah, secara tinjauan fikih, adanya cashback semacam ini bermasalah. Kenapa? Karena cashback ini bisa dianggap sebagai keuntungan atas top up atau dana yang tersimpan di aplikasi tersebut, dan statusnya itu adalah piutang, piutang pengguna aplikasi, sehingga dalam hal ini ketika ada cashback, potongan harga, bebas ongkos kirim, deposan atau pemilik dana, berarti dia telah mendapatkan keuntungan dari piutang yang dia miliki atas penyedia aplikasi. Wallahu ta'ala alam.